Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Kadir Syahid bin Muhammad Sukri, nombor kad matrix 13DKM22F1053. Saya dari kumpulan 4 ingin menjelaskan tentang soalan tajuk integration. Find the area endos between the curve y sama dengan x cos 2 and the y axis from y sama dengan 1 to y sama dengan 9. Berikan menunjukkan nilai y dan x. Dengan ini kita dapat mencari area endos between the curve dengan menggunakan formula AY sama dengan Kamel BA F kuasa Y DY. Kita akan menggantikan B dan A ni dengan nilai X. X di graf. Seperti soalan tadi. Kita akan menggunakan formula AY sama dengan Kamel BA F kuasa Y DY. BA ni telah diberikan nilai di soalan. Jadi kita akan ganti je. Jadi 9 Kamel 9 1 Y kuasa 1 per 2 DY from Y sama dengan X kuasa 2. Kemudian kita kamelkan. Dan kita akan Kamel ni kita perlu tambah satu punca kuasa di setiap kuasa, punca kuasa. Jadi mendapat hasil Y 2 per 3 per 3 per 2 kurungan tutup kurungan 9 1 sama dengan kita alik naik ke atas. Jadi 2 per 3 buka kurungan Y 2 per 3 tutup kurungan 9 1. Nama saya Ahmad Afiz Jazimi bin Anwar, nombor matrik 13DKM22F1020. Sekarang kita akan menukarkan tempat Y kepada 9 dan 1. 2 per 3 buka kurungan 9, 2 per 3 tolak 1, 2 per 3. 9 dan 1 ini ialah Y. Semua ini akan sama dengan 18 tolak 2 per 3 sama dengan 5 per 2 per 3 unit kuasa 2. Assalamualaikum, nama saya Saiful Hafiz bin Aslimi, nombor kad matrik 13DKM22F1098. Hari ini kita akan buat tajuk Kamel. Kita akan buat example 26. Dia suruh cari find the area of the region enclosed between by y sama dengan 2 punca kuasa x and y exists between the lines y sama dengan 1 and y sama dengan 2. So nak cari ni region enclosed ni, kita pakai formula AY sama dengan Kamel ABX DY. Seterusnya kita buat masukkan nilai AY sama dengan Kamel 2 Kamel 1. Seterusnya kita masukkan nilainya. AY sama dengan Kamel 2 1 Y kuasa 2 per 4 DY from Y sama dengan 2 punca X. Macam mana dapat Kamel 2 1? Kita tengok kat sini soalan dia ada bagi 1 2. Kemudian kita tukar nilai dia 1 per 4 buka kurungan Y kuasa 3 per 3 tutup kurungan 2 1. Kenapa 2 1 kat sini? Sebab kita dah pecahkan Kamel ni jadi kat sini Kamel. So kita taruh ni dekat sini, ni dekat sini. Lepas tu macam mana boleh jadi Y kuasa 3 sedangkan sini 2? Kita buat ni dapat 1 per 4 ni. Kita tengok daripada graf ni, dia bagi Y kuasa 2 per 4. So Y kuasa 2 per 4, kita pindahkan 4 ni ke depan menjadi 1 per 4. Macam mana sini boleh jadi 3 sedangkan kita pindah 4? Sebab sini kuasa 2 kita tambahkan dengan 1. Lepas tu kita per dengan kuasa yang baru sama dengan Y kuasa 3 per 3 tutup kurungan 2 1 sama dengan 1 per 2 buka kurungan Y kuasa 3 tutup kurungan 2 1. Muhammad Fatwan, nombor matrik 13DKM22F1009. Jadi saya akan sambung contoh 26.
lagu ada. Okey, macam mana dapat 1 per 2 kurangan y kuasa 3 kurangan 2 1. Ya. Ia menjadi 1 per 2 kurangan y kuasa 3 2 1. Dan 1 per 2 kurangan dan gantikan y, masukkan ni, gantikan y dan kuasa 3, tolak 1 dengan ambil nilai ni, kuasa dengan 3. Jadi 1 per 2 kurungan dan darab ni, kita dapat 8 dan tolak dengan 1. Sebab 1 kuasa 3, 1. Jadi jawapannya ialah 7 per 12 unit kuasa 2.